Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Altutorial cuy. Dalam video kali ini saya akan jelasin ke teman-teman bagaimana cara mengaktifkan fingerprint di layar yang ada di HP Xiaomi ya guys ya. Oke, jadi sebelum itu pastiin kalau kalian mau pakai video ini ataupun mau nonton video ini, pastiin HP kalian itu udah support untuk fingerprint di layar ya teman-teman. Kalau misalnya nggak support, di skip aja ya, daripada kalian nanti menyesal nggak bisa malah sedih. Dan buat kalian yang HP-nya mungkin udah support, langsung aja ikuti cara berikut ini. Pertama-tama masuk ke setelan. Nah di sini kalian bisa langsung scroll ke bawah, pilih aja bagian sandi dan keamanan. Nah di sini silakan kalian tap pada bagian ini. Nah di sini kalian sebelum aktifin untuk sidik jari, pastiin kalian sudah ada kunci layar ya, entah itu nanti bola ataupun nanti pin dan sebagainya. Kalau saya suka pakai bola aja ya. Dan di sini kita tunggu dulu 2 detik lagi dan oke, kita pencet mengerti. Dan di sini saya bikin bolanya ya seperti ini misalnya. Nah oke, kalau udah konfirmasi. Nah di sini kalian bisa pilih mengerti ya teman-teman. Dan di sini mulai pindai sidik jari kalian. Oke, kita tempelin kayak gini. Nah, pokoknya tempel angkat kayak gini. Sampai penuh, guys, seperti itu. Dan tambah. Dan jangan lupa scan wajah ya, guys. Sebentar saya scan wajah dulu. Nah ini nanti pokoknya kalian arahin ke wajah kalian ya teman-teman. Oke, saya bakalan arahin dulu dan oke, udah berhasil ya teman-teman, sorry. Dan di sini selesai. Oke, sekarang kita bakalan coba matiin dan kita coba aktifin. Nah oke, seperti itu. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah ini ya. Nah seperti itu. Oke, itu dia yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.